hasil kemarin kita babat di sini, guys. Dan ada satu lagi yang mau saya tunjukkan, guys. Ini bukan jemuran kusut atau bukan jemuran jatuh ya. Tapi ini adalah tenda yang bagus, cuman dibentuk sama saya yang belum berpengalaman atau belum bisa membentuk ini tenda. Jadilah seperti ini tendanya, guys. Tapi tidak jadi masalah, guys, karena saya sudah biasa hidupnya di mana saja. Ini saya pakai naro tas sama barang-barang yang biar nggak ada semut dan yang lain-lain masuk ke dalam, guys. Dan itu bukan jadi masalah. Biar mempersingkat waktu, kali ini saya punya aktivitas yaitu mau jerat ikat. Kalau di bahasa Sunda itu namanya tegar, guys. Nah, bahasa Indonesia dan yang lainnya silahkan terjemahkan sendiri, guys. Jadi yang mau mengikuti saya silahkan ikutin, guys, karena saya mau buat video menangkap ikan, guys. Halus ya, mau di senter napas orang masukkan ke desa. Tuh.
Tuh. Ok, di skip ininya kurang. Ini di luar deh. Tengah jelang. Tuh. Bisaan. Aja. Aja mau cek mana itu. Aja. Apa yang didinya? Cai. Ini mana? Ini mana sih? Ini mana yang didinya? Kurang mana didinya? Oh, tadinya dah. Oh, video. Terserah mana video anaknya. Nih, bangkong. Di bangkong. Coba, mama dilepaskan lah. Pesan. Es. Biar terus ya siap orang nutur kan brand udah karena orang ada kali kita siap ya siap hijau banyak orangnya kuduk Ler. Ler. Es. Ayo gerak. Iya. Mesti zoom. Es. Sip. Kurang mangkat dinya. Terima kasih tenek. Chan. Chan. Yes. Jom dong. Sip. Thank you.
Orang nih. Guys. Saya baru aja babat, guys. Saya udah kena ini, guys. Ini yang hati-hati sama kalian tuh. Lihat. Bisa di zoom. Ini namanya rarawea, guys. Rarawea ya? Guys, rarawea, guys. Tuh, guys. Duh, atul ya, guys. Buka baju deh tak? Buka baju deh gitu. Es bakaran. Kabut besar.